Pemirsa, angka perceraian di masa pandemi COVID-19 terbilang cukup tinggi. Salah satunya di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di mana kebanyakan gugatan dilayangkan pihak istri karena faktor ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air ternyata telah berdampak pada runtuhnya pondasi rumah tangga. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hingga kini sudah masuk sebanyak 3.832 pendaftar perceraian, di mana 2.799 gugatan diajukan pemohon dari pihak istri. Alasannya di masa pandemi ini ekonomi yang mendominasi. Karena lelakinya nggak kerja atau di PHK, kan pola pikir sekarang kan berbeda. Kalau dulu zaman Nabi mah, kalau zaman Nabi makan perempuan tuh sabar. Ini tahun-tahun tinggal suami, sekarang mah nggak, zaman ada pergeseran nilai lah, sehingga akibat ini ya begitu. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan lesunya kegiatan ekonomi membuat para suami tidak lagi kuasa memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya yang berujung pada perceraian. Dalam keadaan pelik seperti ini, ada baiknya agar pasangan suami istri lebih bersabar untuk terus berikhtiar dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Ya, kita semua sama-sama berada dalam pandemi ini dan ini tentu saja merupakan cobaan yang cukup berat begitu yang harus kita alami karena pandemi COVID-19 ini juga berimbas pada tingginya angka perceraian pada akhirnya. Nah, Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz Atabik dengan banyaknya perceraian ini karena ya masalah ekonomi di tengah pandemi ini yang memang sulit dirasakan? Ya, betul Mbak Utri. Salah satu pondasi harmoninya keluarga adalah betul pemenuhan kebutuhannya, baik itu sandang maupun pangan. Ketika ada ujian seperti pandemi ini, tentu beberapa kalangan suami berat menghadapinya karena ada PHK dan sebagainya. Namun disinilah ujian terberat adalah betul bagaimana kedua suami istri tetap bersabar dengan keadaan. Sesungguhnya keadaan lapang maupun keadaan sempit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Anbiya 35, bahwa Allah menguji kadang-kadang dengan kesulitan, kadang-kadang pula dengan kesenangan. Dan ini ujian dari Allah. Mereka yang mampu mengelola, memanage, menjaga sikap masing-masing, tentu legowo, tentu bersabar, karena tidak seperti dahulu. Misalnya dahulu ya, sudah terpenuhi semuanya, sekarang berkurang sedikit. Disinilah alat kesabaran dari seorang suami dan juga seorang istri. Siapa yang bersabar terhadap suaminya? Siapa yang bersabar terhadap istrinya, maka Allah siapkan surga untuknya. Karena sesungguhnya kehidupan rumah tangga ini bukan hanya baiti jannati, rumahku surgaku di dunia, tapi nanti juga inilah rumahku dan surgaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ustaz, ini perceraian di dalam Islam itu diperbolehkan, tetapi dibenci oleh Allah. Apa maksudnya? Ya betul Mbak Utri. Abghadul halal ilallah at-tolak. Allah membolehkan tapi Allah membenci. Berarti maknanya adalah itu bukan solusi paling awal. Tapi sekian banyak solusi yang ditawarkan oleh Allah. Mediasi, saling menjaga, menunaikan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajaran, sesuai dengan keadaannya. Tadi seperti yang kita sampaikan. Namun pada saat tidak mungkin dijaga bahtera rumah tangga itu, memang ada solusi yang dibolehkan. Dibolehkan itu berarti bukan diharuskan, apalagi diwajibkan. Hanya ini merupakan menunjukkan kata para ulama, ada boleh tapi dilarang. Seolah-olah dikunci rapat-rapat. Namun jika kemudian berbagai cara, mediasi, semuanya sudah dijalankan, tetap saja tidak mungkin disatukan antara kedua pasangan suami istri, maka itulah solusi dari Allah. Tapi ada solusi berikutnya. Bukankah ada kemudian mereka berdamai kembali, islah rujuk kembali dan menyatu dalam hubungan rumah tangga. Sampai 3 kali Allah berikan kesempatan agar tetap bahwa bahtera rumah tangga ini insya Allah
kita arungi sampai kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu 'anni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Subhanallah. Ada surga namanya surga Aden. Diperuntukkan untuk suami, istri, bahkan orang tua, bahkan anak-anak, keturunan kita semuanya. Itulah makna dari bahwa Allah membolehkan, tapi Allah membenci perceraian. Ustaz Atabik, tadi kan kita lihat liputannya bahwa di pandemi ini memang lebih banyak contoh kasus bahwa istrilah yang mengajukan perceraian. Nah, sebenarnya apa saja yang akhirnya menjadi poin bahwa seorang istri ini boleh mengajukan cerai pada suami dalam hukum Islam? Ya, Mbak Utri, sesungguhnya inilah kita sebut sebagai bukti dari keadilan dalam hukum Islam. Suami punya hak menceraikan, tapi istri punya hak untuk mengajukan cerai yang disebut dengan istilah agama adalah khulu, yaitu menggugat cerai. Namun syaratnya adalah, kata para ulama, boleh seorang istri menggugat cerai suaminya manakala ia melihat suaminya sudah cacat pada agamanya, cacat pada akhlaknya, suka melukai, suka menganiaya, atau tidak menjalankan kewajiban yang sesungguhnya kepada para istri. Harusnya dia punya kewajiban memberi nafkah lahir dan batin, tapi ia tidak penuhi beberapa waktu, maka sang istri dibolehkan untuk menggugat cerai. Para ulama juga mengatakan keadaan yang dibolehkan seorang istri mengajukan gugat cerai adalah manakala seorang suami pula tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga. Bukankah tujuan seorang suami adalah dijadikan pemimpin dalam rumah tangga? Kalau ia tidak mampu menjadi pemimpin yang baik, malah ia otoriter, ia menghalalkan segala cara. Atau ada pula kasus di mana seorang istri terabaikan haknya, al-mu'allaqah dalam bahasa agama, tergantung. Diceraikan juga tidak, diperlakukan baik sebagaimana istri juga tidak. Sengaja ia tidak mau menceraikan karena ingin menganiaya istrinya. Dalam kondisi itu, malah seorang istri dibolehkan mengajukan gugatan cerai. Dan betul, karena ini bukan hak yang prinsip, maka ia mengajukannya kepada pengadilan agama. Nanti pengadilan agamalah yang memutuskan telah terjadi perceraian atas gugatan cerai dari seorang istri kepada suami. Baik, Ustaz Atabik, untuk penjelasannya terima kasih. Tapi kita masih punya informasi lain lagi.